Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tematik 3C tentang gradasi warna. Ya, hari ini kita akan bermain warna. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman memahami karya seni dengan teknik gradasi, dan teman-teman mampu membuat karya seni dengan teknik gradasi warna. Nah, jika ada yang bertanya, apa sih itu gradasi? Dari tadi ibu bilang gradasi terus. Gradasi secara umum artinya adalah susunan derajat atau peringkat, peralihan suatu keadaan menuju keadaan lain, atau proses perubahan dari satu posisi ke posisi lain. Pada warna, gradasi itu bermakna perubahan dari satu warna ke warna lainnya secara bertahap. Misalnya, warna merah dicampur dengan warna kuning. Nah, maka warna yang tengahnya bisa ditampilkan lebih dari satu warna, tergantung komposisi pencampurannya. Misalnya, warna antara atau transisinya dibuat menjadi 7 warna. Maka, ketujuh warna transisi ini berubah dari warna merah menuju warna kuning secara bertahap. Nah, derajat perubahan warna itulah yang disebut gradasi. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Dari warna yang ujung kiri ke warna yang ujung kanan itu di tengahnya ada warna-warna. Dari yang lebih muda menuju semakin lebih pekat dan semakin tua warnanya. Coba perhatikan ya cara menggambar gradasi melalui video yang ibu tampilkan. Thank you.
sulit kan membuat gradasi warna? Nah, yuk sekarang kita praktekkan membuat gradasi warna di buku pakai tema 3C halaman 95. Selamat berkarya ya. Assalamualaikum.